Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cah Hantalan. Pada kesempatan kali ini Cah Hantalan mau berbagi tentang cara pembuatan engsel ya. Ini engsel pintu daripada bak truk ya. Ini Hino Luhan Hino 500 FL235J. Gimana engselnya ini? Engsel bawaannya ini tipis guys. Ini tipis kan? Kita bikin yang tebal biar awet permanen ya. Ini benar-benar tipis ya. Beda sama buatan kita sendiri ya. Bertahan tebal ya. Ini caranya bikin kita mal, kita panasi. Bikin engsel ya. Di kolongan kita sepuh yang sudah setengah jadi seperti ini setengah jadi ini tinggal kita pasangkan dan kita kasih asnya. Walaupun made in sendiri tapi jadinya enggak kalah sama pabrikan guys, simetris ya. Biar lipatannya nanti ngakut pas ya, tidak panjang. Kita potong yang
sisa panjangnya biar nanti saat kita roh potong dulu ya. Setelah kita potong, kita panas lagi untuk kita roll ya lagi ya. Sudah jadi engsel. Ya, tentunya buatan kita lebih tebel daripada yang box bawaan dari karoserinya. Ini ya, buat ganti engsel. Nanti kita ganti biar kuat pintunya itu tidak doyong ya. Ya, demikian sedikit share cara pembuatan engsel pintu bak truk ya, box ya, box bak truk ya, pembuatan engsel pintu bak
terpok. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses untuk berlover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.